大炎竜の王冠。Oke, teman-teman, so yeah, ABA update ya, baru 2 hari kemarin update. Itu adalah Natsu dan Grey. Padahal gue pengen bikin Kiritsugu dulu gitu kan, tapi nggak keburu, malah akhirnya keburu update duluan ya. Ada Natsu dan ada Grey di sini, teman-teman ya. Kalau Natsu ini kalau nggak salah dia 1000, si Grey ini 1500, dan karakter yang kali ini kita akan main itu si Natsu, teman-teman ya. Gue coba tadi untuk ranked dan ini wow, good sih, GG banget sih kombonya segala macam masuk, teman-teman ya. Ini si Grey gue gak tahu nih karena gue belum lawan sama sekali nih, tapi katanya ini Grey juga GG banget. Bahkan dia waktu gue main itu dia di ban coy, berkali-kali ya. Dia di ban berkali-kali, cuman yang berkali-berkali itu gue gak masukin aja gitu kan, yang gue masukin cuma satu doang. So ya, yeah, kita langsung aja kita coba Natsu, teman-teman ya, kayak gimana, oke? Okay? Untuk karakter harga 1000, teman-teman, imagine untuk karakter harga 1000 loh. Alright, kita langsung aja Fire Dragon Roar ya. Ya, seperti biasa, roar gitu doang ya. Sama kayak Fire Fist sih. Damage-nya I don't know, mungkin sekitar 20-25, tapi kayak sakit sih, itu sakit banget sih. Itu sakit banget dan itu jaraknya lumayan jauh, teman-teman, dan itu ngerusak blok ya. Dan setahu gue dia ngerusak bloknya pun itu tetap sakit. Jadi kalau bisa menurut gue ya jangan di blok sih. Jadi kita coba cek dulu, teman-teman ya. Setahu gue dia ngerusak blok, tapi ngerusak bloknya itu tetap sakit gitu loh. Coba ya. Ya kalian bisa lihat tuh ya, tetap sakit kan? Jadi tuh sebenarnya dia tuh bukan satu damage, teman-teman. Jadi tuh damage-nya berkali-kali. Jadi damage setiap damage-nya itu dia ngerusak blok. Jadi yang damage pertamanya dia ngerusak blok. Damage selanjutnya yang kena itu dia enggak kena blok gitu kan. Jadi ya damage-nya jadi tetap sakit gitu. Jadi menurut gua mendingan kalian ya udah kenain aja gitu kan. Daripada kalian kena blok gitu kan, terus ancur, dia yang deket ke kalian, kalian bisa kena combo kayak gini, waduh, capek banget gitu kan, sakit banget gitu. Oke, skill kedua, Dragon Sword Horn ya, ini ya kayak gitu, combo biasa, abis itu kalian dinaikin ke atas. Itu bagus banget kalau kalian bisa ladder, silahkan ladder ya. Tapi gue tidak menyarankan itu, karena menurut gue, lebih bagus kalian 2 langsung ke skill keempat ya. Atau 2, 3 juga, atau kalau kalian mau ladder bisa 2 ladder, abis itu 3 juga kayaknya bisa sih, kita coba dulu, oke. Kita coba 2. Skill ketiga dulu kalau gitu. Skill ketiga. Dragon Iron Fist. Ya, simple, cuman kayak gitu, damage 25. Gila, gigi banget sih, sakit banget itu. Itu sakit banget kalau kena, teman-teman ya. Skill keempat, Crimson Dragon Fist ya. Ini dia kayak apa ya? Kayak uppercut ke atas gitu, teman-teman. Dan ya, itu sakit. Dajjal sih sakit. Lihat, look. Mentalnya sampai kayak gitu dong. What? Really? Mentalnya sampai kayak gitu apa Anda? Najis bener-bener sama kayak di Infernasu dong, Nani. Gak jelas gitu kan. Kalian bisa ladder skill ketiga tuh kayak gitu. Kalian bisa pukul-pukul lagi, pukul ladder lagi kalau mau tuh kan. Atau enggak kalian bisa langsung skill 1 juga bisa tuh. Kalau kalian mau ya. Tapi ya, ya intinya kayak gitu lah. Kombonya kayak gitu, teman-teman ya. Atau kalian dari kedua bisa langsung 4 juga sebenarnya bisa gitu kan. Kalau gue sih lebih nyaranin 2-4. Karena kalian kalau misalkan ladder, siapa tahu ada yang masih belajar gitu kan. Jadi nggak kena gitu kan. Jadi kalian bisa langsung 2, kena langsung 4 aja tuh. Bisa. Itu sakit. Look, itu 2 combo doang, teman-teman. Terpentalnya udah capek. Ya pokoknya udah kena setengah darah lebih lah, teman-teman. Kalian bisa lihat tadi kan ya. Oke, langsung aja kita awaken, teman-teman. Natsu. Ini sebenarnya ada lagunya, cuma lagu bisa gue matiin. Gue demen banget sama fitur itu ya, matiin lagu awakening gitu kan. Jadi ramah buat konten kreator gitu loh, enggak kena copyright gitu kan. Oke, skill pertama Firing Hammer. Ini kayaknya hampir-hampir mirip sama skill kedua ya, Pak, ya. Mirip-mirip kayak skill keduanya Natsu tadi, cuma lebih sakit aja. Ya, teman-teman ya. Dan gue gak tau itu ngerusak blok apa enggak ya? Kayaknya enggak sih, kita coba, oke? Okay? Ya, kayaknya gak ngerusak deh. Ya, dia gak ngerusak blok ya. Lalu yang skill kedua, Lightning Flame Roar ya. Jadi ini sih Natsunya tuh bukan Natsu yang udah pakai True Dragon Force atau apa gitu namanya, pakai kekuatannya dari Ignil langsung ya. Tapi dia Lightning Dragon kayak gabungan sama, siapa sih namanya tuh? Laxus kalau gak salah. Ya, Laxus. Jadi dia gabungan sama Laxus gitu, teman-teman ya. Langsung aja Lightning Flame Roar ya. Itu gila sakit banget, kalian bisa lihat kan, itu sakit dajul sakitnya sumpah. Dan itu setahu gue sama kayak yang skill pertama Natsu. Jadi lebih baik gak usah di blok karena itu bakal sakit parah banget gitu ya. Tapi kalau bisa dihindari karena itu sakit parah, sakitnya parah banget gitu kan. Gak ngotak gitu kan. Nih gue coba, oke. Okay. Lightning Flame Roar. Look, sakit gila itu di blok loh. Itu di blok, imagine guys, itu di blok guys. Kalau misalkan kalian udah lihat musuh kalian pakai kayak gitu, udah mendingan dikenain aja gitu sekalian kan. Kalau emang kalian bener-bener gak bisa menghindari, mendingan ya kenain aja gitu kan, daripada kalian kena block, kena stun gitu kan. Oke, langsung aja skill ketiga, Crimson Blade.
Jadi kayak skill keempatnya Natsu tadi, tapi lebih sakit lagi teman-teman ya. Kalian bisa langsung gabung sama ini tuh. Kalian bisa lihat, itu dua combo doang aja. Itu dua combo doang mati. Imagine look, gila gak sih? Gak otak gak sih ini? Sumpah ini karakter tuh apa ya? Dibilang OP juga enggak sih sebenarnya ya. Masih banyak yang lebih OP gitu kayak Lancer, tapi ini apa ya? Kombonya masuk semua gitu loh. Kombonya bagus banget kan, mau mulai dari combo mananya itu tetap bisa gitu ya. Skill yang keempat ya, Brilliant Flame, di mana ini sama kayak Dai Enkai kayak gitu. Sama kayak Spirit Bomb lah, Spirit Bomb-nya Goku lah ya, kurang lebih kayak gitu, dan damage-nya 70 tadi kan bisa lihat ya. Bentar gue coba dulu yang Dragon Iron Fist ini, setau gue enggak ngerusak blok. Yap, yang keempat ngerusak blok ya. Empat ngerusak blok. Jadi kalau misalkan musuh kalian ngeblok juga, kalian bisa pakai yang skill keempat tuh yang sebelum awaken ya. Pas awaken dia yang ngerusak blok tuh kayak cuma skill 2. Skill 2, skill 4 juga ngerusak blok. Skill ketiga, I don't know, ngerusak blok. Iya, skill ketiga juga ngerusak blok ya. Skill pertama enggak tadi kan? Skill pertama enggak. Iya, skill pertama enggak. Ini skill kedua ngerusak blok. Skill keempat juga ngerusak blok gitu. Anjir, imagine lah ini kok karakter OP sih. OP enggak jadi, udah OP dah. Gua kasih OP aja teman-teman ya, karena emang gila. Hey, blok damage mau pergi sama gua, mau kemana lu? Kira gua angkot ah. Mati lu sana. Oke, okay, itu dia untuk Natsu teman-teman. So good man, so good. Let's go, kita keren ke teman-teman. Kita akan bantai orang menggunakan Natsu ini, oke? Okay? Alright, first match dan ya. Yeah. Lancer kayaknya masih cocok untuk di ban, dan ini ada awakening time, gua matiin aja karena gua enggak mau kena copyright yang tidak penting ya dia ya. Dia enggak ban Akainu sih. I don't know why, kenapa Akainu di ban ya? Oke. Okay. Ya enggak apa-apalah, bagus lah ya. Semoga kita ketemu Grey gitu kan, biar kita coba gitu melawan Grey tuh kayak gimana gini si Natsu ya, teman-teman ya. Penasaran gua. Karena gua pengen Kiritsugu tadi sebenarnya kan, tapi ya udahlah. Natsu keluar duluan, jadi ya udahlah kita Natsu dulu teman-teman ya. Natsu habis itu Grey, baru habis itu Kiritsugu lah. Kalau enggak ada update lagi. Kalau ada update lagi ya sudahlah. Alright, first match. Kayaknya gue akan ngelawan Natsu juga. Dia keluar, oh enggak. Oke. Okay. Kayaknya gue, oh Chika kah? Alright, Chika. Alright. Langsung aja teman-teman kita tuh. Roar, enggak kena. Alright. Skill 4 kena. Aduh, miss dong. Ih kena. Oh my god, no. Ini yang kedua tadi gue kira gak kena, makanya gue gak fokus teman-teman ya. Ternyata kena dong, dia gak biarin dong. Oke, okay, untung aja gue gak blok itu anjir, kalau kena mati gue. Bahkan momen kan. Sini kau. Kena, mati. Combo emon. Oh, crap no, oke okay. Sama-sama sekarat. Oh my god, kena dong, gila darah gue sekarat banget, literally satu itu anjir. Literally satu ya, anjir. Oke. Okay. Wah, gak kena dong. Dang, gak kena dong. Aduh, imagine kalau kena itu barusan teman-teman ya. Wait, gak kena. Bleh. Gak kena. Bleh, gak kena. Oh, kena. Yes. Hai. Kena dong. Walaupun gue sekarat banget, imagine darah gue itu benar-benar setitik. Itu kena upilnya mati kayak gue. Dia bakal bola volley, tapi sebelum volley gue bom dulu, mati gue. Tapi nggak apa, gue kena damage dulu teman-teman ya, lumayan gitu kan. Nyetor damage dulu. Sini kamu, hey wait, gak kena. Buset, asal-asalan bos, apa sih bos, ngapain dia pakai gituan ya anjir. Kena kah? Kena. Dia pakai sini kau. Oh, oke okay. Gue kira dia ke belakang gue gitu kan, ternyata enggak. Alright, sini kau Chika, kita wait. Untung aja gak kena. Untungnya digagalin dong. Itu bisa diblok. Oke, mati lu. Hoko! Aduh, gak kena, imagine. Ih, kena dong. Nope. Meninggal. What? Wah, di cancel, imagine. Tercancel, guys. Wah, gak bener. Tapi masih kena damage kayaknya. Kayaknya. Yep, kayaknya masih kena damage. Oh, goodbye. Oke. Okay. Gue gak tau tadi tuh kena damage apa enggak sih, kena kayaknya ya. Oke okay. Dia bentar lagi bakal poli ke, kayaknya ya poli. Ya gue biarin aja daripada gue kena break itu kan. Ampun, sini lu. Oke. Kena dong. Oh my god. Kena, oh my god, itu skill keempat susah pak dipakai pak. Kalian mesti skill 2 dulu sih. Kalian mesti, what, nembak kemana lu bos?
nembak kemana coba? Di langsung aja lah. Aduh, gak kena dong. Imagine. Gua kena lagi, ngeselin. Kena, yes, mati. Awaken moment. Enggak, gua awaken, gua langsung skill 2 aja gitu kan. Kena gak tuh? Oh kena, goodbye, gila itu sumpah itu jauh banget guys. Itu bagus banget buat finishing sih anjir. Jangan lupa kalau kita ngedash pun ngedamage ya. Jadi, gak kena. Crimson maybe? Kena. Langsung aja mati. Kena gak? Oh dia awaken juga, alright. Pinter banget dia awakennya pas di situ ya. Imagine dia awaken dong. Come here. Itu gak kurang lama tuh awakennya. What the? Chica. Really? Oh my god. What is this, Chica? Wah, mati kan gue sama Chica. Okay, oh my god. Okay. Ya, gak apa-apa, kita combo aja. Aduh, gue mau airliner, gak bisa. Dang, kita kalah kah? Kayaknya gue kan kalah deh. Kayaknya, I don't know. Maybe. Dia akan tendang bola merah. Gue langsung. Okay. Oh, ma. Gue digeplak. Oh, kena lu, mampus lu. Okay. Satu lagi. Satu combo aja mati dia. Satu combo. Alright, nyawa gue masih satu. Dia mati sih. You dead, bro. You know that, right? Gak kena. Gak apa-apa, gitu kan. Kena lu. Bye. Gak apa-apa. Itu harus gue bisa. Ya udahlah. Tapi gak apa-apa. Kita masih menang gitu, teman-teman kan. GG. Gila, Chica kalau udah awaken, dajul sih emang. Cuman, ya udah. Untung kita masih menang gitu kan. Gak, yang gue bingung kenapa lawan pertama Chica gitu. Gue jarang banget lawan Chica. Bener-bener jarang banget. Kalau lagi ranked, lawan Chica tuh jarang banget ya. Okay, ya pokoknya intinya kita menang. Next match. Okay, seperti biasa gue akan ban Lancer. Because gue gak suka sama Lancer ya. Dajul Lancer. Okay, kita lihat dia nge-ban apa ya. Semoga aja gak ke-ban gitu Natsu kan. Kalau nge-ban Grey ya gak apa-apa lah. Alright, kamu apa sama gitu kan. Dan lawan gue Natsu juga. Yep, lawan gue Natsu juga. Mirror match. Inilah kenapa gue gak suka kalau ABA update gitu kan. Gue langsung bikin videonya. Karena bakal banyak mirror match kayak gini gitu kan. Kena gak tuh? Malah gue yang kena. Oh my god. Ih, kena. Malah gue yang kena. Imagine. Keselin. Sumpah ini keselin banget sih. Alright. Okay. Oh my god. Lihat. Imagine guys. Imagine gue mentalnya sejauh apa itu kan. Oh my god. Ya ini mirror match dajul. Imagine kan. Semua skill dia sama kayak apa yang mau gue pakai gitu kan. Dia bakal pakai skill 2. Yup. Gak kena. Bleh, terbang kan sejauh apapun ya. Dia bakal skill 1 kayaknya. Maybe kita duluan. Ya sama kan. Kalian bisa lihat sendiri. Sama-sama nge-skill gak tuh. Oh ya udahlah. Mirror match. Gua gak suka sebenarnya nih, tapi ya. Kena enggak? Enggak kena. Tiga kena. Gua yang kena. Kena. Duh, mirror match sumpah. Kenapa harus gua lawan Natsu juga gitu kan? Imagine, help. Ternyata juga mau pakai Natsu gitu kan. What? Gak kena. Oke. Okay. Dia jarang pakai error loh. I don't know why. Oke. Okay. Gua mati kau kena. Bye. Gak mati ini. How? Kok bisa enggak mati dia anjir? Oke. Okay. Bye. Oke, okay, mati. Gak mati tadi anjir apa anda? Itu udaranya dia setitik banget anjir. Bisa gitu sekarang ya? Ih, kena. Oh my god. Jangan sampai gua kena. Oh my god, that's really hurt. Kena. Malah gue yang kena. Oh my god ya, gue mati sini. Paling gak combo lah. Gak kena lagi combo Dragon Fist gue. No. Bleh. No, okay. Mati. Mirror match dajul. Help. Kenapa harus mirror match gitu kan. Ngampus kau, mati kau. Oke, okay, combo 24 tuh ya. Combo 24 dari Infernasu. Makan ini, gak kena.
ngeselin banget sumpah. Kenapa ketendang? The question is kenapa ketendang itu? Why? Wow. Oke, Dajul. Help, imagine help. Dia awaken dong, mati gua. Sama enggak tuh anjir? Kena mati, mampus. Bisa kita membalikan keadaan? Yes. Bisa kita membalikan keadaan? Sini kamu mau kemana? Mau kemana kamu? Makan nih. Oh my god, gua kena dong. Oh my god. Can you stop? Gila nih orang ya. Oke. Gua sekarang dong imagine gitu kan. Aduh, gua dragon lah. Mati. Gak akan kuat. How can I miss that? Oke. Okay. Oh shit man, I'm dead. Unless kecuali benar-benar ada keajaiban gitu kan. Ada keajaiban. Seperti ini keajaibannya enggak jadi. Enggak jadi keajaiban, GG. Oke, match kedua gua kalah. Enggak apa-apa lawan Natsu juga. Sumpah clutch banget, enggak ngerti lagi gua. Gue kira gue tadi bisa membalikkan keadaan. Help, gue kena combo dong, bener-bener. Gila, Natsu mau base, mau awakening. Gila, parah kuatnya sih. Gak ngotak emang. Alright. Next match. Alright, last match. Seperti biasa kita akan ban Lancers. Mari kita lihat dia ban siapa. Natsu Grey. Dia ban Grey, alright, dia ban Grey. Karena emang gue denger Grey dajul banget sih, sumpah. Grey dajul banget, tapi kenapa? I don't know. Nanti kita lihat aja teman-teman ya besok ya. Kalau misalkan besok gue rekaman ABL lagi, tapi sepertinya enggak sih. Mungkin 3-4 hari lagi. Karena gue sebenarnya rada malas main ABL gitu kan, rada nge-lag. Cuman enggak boleh jadi alasan bocil adu nasib nanti bertebaran di mana-mana gitu kan. Alright, lawan siapakah gue? Mirror match. Again and again gitu. Ot, untung enggak kena. Mau kemana? Wait, kok malah gue yang kena sih? What? Okay. Alright, mesin banget nih ya. Okay, malah gue yang kena. Najul. Bye. Okay, sebenarnya gue masih menang ya. Ini mirror match lagi guys, jadi I don't know, mungkin gue skip. Aduh, enggak usah lah, gak usah gue skip lah ya. Kena, aduh harusnya gue yang kena tuh tadi ya, cuman ya oke lah, mana dia, sini kau, mirror match moment gitu kan, lihat naik di atas dia, anjing apa anda, masa mainnya di atas, pengecut, ih mainnya di atas, pengecut, gue gak mau kesitu lah, bodoh gue ajak naik ke atas sini, bodoh, gue ajak kesini lu mampus lu goblok, sini lu. Makan tuh. Oh my god, enggak usah. Oke. Okay. Oh my god, kena dong. Imagine. Oke, okay, gue berhasil combo. That's alright. Sedikit ngelukain gitu kan. Alright. Langsung aja skill. Kalau setiap kali kalian punya skill pertama langsung pakai aja kalau menurut gue sih. Enggak ada buruknya gitu kan. Ih, gue kira gak bakal kena tadi, ternyata kena ya. Oke, okay, tapi dia mati kok. Oke, nice. That's a good combo gitu. 2-4 itu udah combo tergigih sih. Mana dia? Dimana dia? Oke. Okay. Dimana dia? Where are you? Wait, jangan di-block itu. Itu jangan di-block. Oke. Kena. Nice banget gitu kan. Waken gue langsung. Matilah. Really lo, ampe bilang stop anjir, imagine. Ampe bilang stop anjir. Anjir, oke. Okay. Alright. Dia awaken moment gak tuh? Blok. Oke. Okay. Sebenernya paling gak gue berhasil ngeblok ya. Oke.
Dang. Oh, Natsu kalau udah awaken tuh dajul sih teman-teman, enggak boleh santai. Awaken sih anjir. Oh my god. Ih, gak kena dong. What? How? Ah, gue mati anjir. Oh my god. Oke, okay. Pilihan gue sekarang tinggal nunggu dia mati awakennya ya. Karena gue gak akan bisa menang lawan awaken Natsu gitu kan. Oke, okay. Paling gue berhasil melukai dia sedikit. Habis lu awaken, lu habis kan. Kena lu, mampus. Meninggal. Oke, okay, dia dikit lagi mati lu. Dia dikit lagi mati lu. Anjir. Oke. Ini kelas lagi nih. Ini kelas lagi nih. Seru nih. Seru momen nih. Kena gak tuh? Oh, kena. Gak kena dong, anjir. Gak kena dong. What? Wah, gak kena. Sama-sama masuk gak tuh? Sama-sama skill 2 gak tuh, anjir. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Kayaknya dia bakal bisa skill 1 lagi. Wah, dajul deh. Dia kayak bakal skill 1 lagi. Oke. Okay. Dia ngelur waktu. Gak apa-apa, ngelur waktu. Gak apa-apa, naik deh, naik. Look. Dia naik, gue juga bisa naik gitu kan. Dia bisa naik. Oke. Oh, you can! Mati. Goodbye, GG. Look at that. Kenapa dia gak pakai roll gitu kan? Imagine, anjir. Oke. Okay. Aduh, ini mirror mah sampai 2 guys, gimana ya? Lanjut aja gak ya? Gak usah lah ya, oke okay. Ya itu dia untuk Natsu. Solid, parah sih karakter, gigi banget sih sumpah menurut gue sih. Kalau kalian demen yang combo-combo banget, nah ini combo parah nih, kalian mesti combo banget sih. Tapi kombonya tuh gak susah banget sebenarnya. Kalian tinggal pakai 2 gitu, kalian combo langsung 4 sebenarnya langsung bisa gitu. Kalau kalian mau langsung ladder lagi juga sebenarnya kalian bisa gitu kan. Tapi kalau menurut gue langsung 2-4 aja sih lebih, I don't know, lebih aman gitu kan. Jadi damage tuh lebih pasti dapat gitu loh. Kalau kalian ladder tuh takutnya ntar kalian mental lah kemana gitu kan. Jadi mending kalian langsung 2, langsung kalian skill keempat ya. Habis itu kalian kalau dia udah jatuh kalian bisa langsung kejar skill 1. Ya jadi menurut gue beli aja sih Natsu sih, kalau menurut gue bagus kok. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, bye-bye.